saya jauh-jauh dari Solo nih ke sini, saya bawakan nih ada tali pocong. Gimana cara dapetin talinya ini? Saya gigit, Mas. Ini. Saya lepas pakai gigi saya. Kain penutup kepala. Ini lapisan kedua. Terus ini lapisan ketiga. Kalau mereka udah bosan hidup, umur mereka mau dipertaruhkan demi harta, saya akan bungkus pakai kain ini. Ini kan bagian kepala. Masukin aja begini. Jadi, ya. Ya, selamat datang kembali di studio Banjir Misteri. Siap, siap kembali ini, Mas. Siang pastinya kembali di sini menuruti para netizen. Katanya butuh saya. Kemarin sempat rame ya, Ki ya? Iya, kemarin sempat rame sih masalah pesugihan. Banyak juga, Mas, yang datang di saya. Sampai sakit kepala. Iya. Orang datang bilang, Mas, saya minta pesugihan. Memang saya Tuhan. Bisa ngambulin orang, ngasih pesugihan. Dengan begitu cepat, dalam waktu singkat, kayak raya. Saya sendiri juga mau, Mas. Iya, iya. Kan saya nggak mau, untuk apa kayak gitu. Kayaknya ada bawa sesuatu yang dari tadi saya ngelihatnya agak merinding nih, Ki, di sini. Wah, pastilah, Mas. Ini saya bawa paling istimewa nih. Baru kurang lebih 1 minggu lah baru saya dapetin. Saya jauh-jauh dari Solo nih ke sini. Saya bawakan nih ada tali pocong. Kain penutup kepala. Ini lapisan kedua. Terus ini lapisan ketiga. Kenapa sih, Ki, hobi koleksi ini? Gimana sih awalnya bisa dapetin kain ini, Ki? Koleksi saya kalau dibilang banyak, Mas. Ada tali pocong perawan. Ada tali pocong yang bukan perawan juga ada sih. Dia laki di hari Rabu Kliwon. Kalau yang saya bawa ini Selasa Kliwon. Ini khusus di hari Selasa Kliwon. Kenapa saya ngoleksi benda-benda seperti ini? Karena bagi saya ada sesuatu mistis tersendiri yang menurut saya itu satu buah tantangan gitu, Mas. Untuk mendapatkan hal seperti ini juga kan nggak gampang gitu. Jadi bukan asal-asalan kita ngambil benda seperti ini. Walaupun dibilang ini cuman apa sih, kita ngelihat kain kafan yang kotor. Iya. Tapi dia menyimpan suatu energi. Ini satu set, apa mau dijembarin dulu? Iya, ini satu set bisa. Biar pemirsa tahu ya. Iya, iya, iya. Dikira saya bohong nih. Ini pemirsa ya, ini tali pocong perawan ini. Saya akan buka satu-satu. Jadi teman-teman bisa komen lah, netizen mah bebas mau komen apa. Ini bagian kepala nih, Mas. Kalau kayak saya, kerudungnya ya? Iya, kayak kerudungnya. Kalau saya pakai agak horor. Ini lapisan pertama nih, Mas. Iya. Kalau nggak salah, ini yang kedua nih. Ini yang kedua. Ini lapisan pembungkus pertama. Ini segini nih. Kalau bicara gimana cara dapetin talinya ini? Saya gigit, Mas. Saya gigit. Ini. Saya gigit, saya lepas pakai gigi saya. Pas waktu saya pengambilan itu, Mas, teman saya kaki sampai kepala gemeter, nggak berhenti. Pikiran dia hanya satu. Nanti kalau saya didatengin sama yang punya gimana, Ki? Ya udah, itu nasibmu. Begitu dia bawa tali ini, Mas. Dia yang bilang ya. Sakit kepala, lihat jalan kayak orang mabuk, naik motor, ngerasa ada yang dudukin di belakangnya. Iya. Sampai dia pulang ke rumah, telepon sama saya, bos, kenapa? Ingat nggak semalam waktu kita habis ngambil tali itu? Iya. Saya nggak bisa tidur sampai sekarang. Kenapa? Sakit kepala saya kayak ditusuk-tusuk. Iya. Pas waktu dia sampainya di rumah, dia didatengin katanya. Iya. Sekelebatan, kelebat, kelebat. Saya bilang, gampang. Sebut nama saya 3 kali.
kamu keluar jilat tuh tanah. Bilang, asalmu dari tanah, kembalilah kamu dalam tanah. Pas waktu malam itu juga, Mas, saya selesai ngambil ini. Petir dari sebelah. Suara berdatangan, Mas. Maaf kata nih, saya bilang, Jon, lu dengar nggak? Ada suara orang jalan. Orang bicarain kita. Merinding sih, Mas. Itu di situ tuh di luar nalar, Mas. Di luar nalar pikiran saya. Wong ini lahan kosong. Lahan kosong, hanya ada makam keramat di situ. Enggak ada orang satupun yang ada di situ, iya, kecuali saya sama dia. Dari suara ranting jatuh, orang tertawa, suara monyet, suara orang berdiri, sekelebatan, petir dari atas nyamber. Kejadian pas saya pulang, Mas tahu jangkong enggak bahasanya ya. Ini tengkorak jalannya gini, Mas. Klak 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 klak. Saya datengin itu. Saya masa bodoh. Yang penting udah saya dapetin ini. Awalnya wujudnya enggak kayak gini, Mas. Penuh dengan tanah. Nah, kenapa kok kain ini ya blonteng-blonteng kayak gini? Karena mayat itu kan dilebur pakai sama tanah kan. Ini kalau saya bilang kena minyak dari mayat itu sendiri. Dari proses peleburan tanah, panas, hujan, jadinya berminyak kayak gini, Mas. Ini udah nggak bisa bersih. Saya godok pun juga, saya masak, Mas, kayaknya. Tujuan saya buat ngelunturin ini nggak bisa. Dan saya setelah ngambil ini, saya bawa pulang, tragedi itu terjadi, Mas. Saya diteror sama jin itu mati-matian saya. Begitu saya habis cuci, saya jemur, bantu saya bilang, Pak, kok ada perempuan? Di mana, Pak? Di belakang situ, Pak. Dia senyum-senyum. Katanya seneng sama Bapak. Perempuannya tuh tanya gini. Lompat, dia ngajak mayat. Dia bilang, saya seneng pakaian saya dicuci. Saya bilang, Mbak, itu bukan pemilik ini. Tapi ini adalah jelmaan dari sebangsa jin. Jin yang masuk ke dalam kain ini. Di situ langsung, Mas, istri saya, anak saya, panas dingin. Saya putuskan untuk saya balik kan kamar ritual saya. Malamnya, Mas, jam 12:30. Priba. Saya ngomong nih, setan, siapa nih? Masa saya ditakutin? Saya baru bikin kopi lagi, Mas. Sebelah kiri saya, Priba. Siapa nih? Kok perasaan saya enggak enak? Dari ujung kaki sampai kepala saya, Mas. Pruding. Wedan, ki aku kesalahan opo? Saya lanjutin, Mas, bikin kopi. Lewat. Kakak saya bilang, "Dek, kakakmu semalam teka leher saya." Kenapa? Saya enggak tahu, Dek. Pokoknya ada perempuan enggak terima katanya kamu ngambil sesuatu. Saya bilang, "Oh, Mbak. Saya ngambil tali pocong sama kain kafan." Pagi subuh dia ngomong, saya ditekan di leher, dicekik. Kok bisa, Mbak? Kok Mbak nggak bilang ke saya? Saya semalam jalan mondar-mandir dari depan sampai belakang, Mas. Cuman apa? Ngejar siapa yang ngantuin saya. Saya habis bikin kopi, lemari saya kan sebelah kiri, Mas. Di kaca ini nongol perempuan. Set. Siapa nih? Saya bilang, siapa kamu? Kalau kamu mau menunjukkan diri, ayo hadepin saya. Saya bilang gitu. Nongol dia. Dia bilang, saya yang punya kain ini. Kenapa kamu ngambil saya? Sebelum saya ngambil kamu, saya udah bilang. Jasadmu saya sempurnain, jasadmu saya naikkan. Kamu wujud yang gak sempurna. Saya sempurnakan dengan bacaan doa, kamu saya angkat ke langit. Ini udah jadi hak saya. Saya bilang, kamu bukan pemilik kain ini. Tapi kamu jelmaan sebangsa jin yang menyerupai wujud orang yang udah meninggal. Saya katakan seperti itu. Tepat jam 3 malam, Mas. Saya nyalain lilin merah tuh untuk meritualkan ini. Saya tabur tuh bunga setaman. Hampir 5 hari saya dihantui, Mas. Tujuan saya apa? Saya mau menetralisir benda ini. Sampai saya masukkan dalam peti.
Saya masukkan dalam peti, saya kasih bunga taman, saya kasih minyak serimpi sama duyung. Di situ saya kasih saji teh, kopi, air putih. Tujuan saya apa? Untuk mengendalikan dia. Akhirnya, sebetulnya talinya ini nggak segini, Mas. Saya terus terang, sebetulnya bukan segini. Talinya sekitar segini, Mas. Panjang ya? Ini sebagian saya potong. Saya potong, saya masukin di botol. Tujuan saya apa? Untuk mengendalikan energi ini. Orang awam pegang ini, efek yang ditimbulkan, badan ini kebreges, Mas. Panas, dingin, panas, dingin. Mungkin kalau nggak kuat, dia mual. Karena baunya ini masih ciri khas lah. Mau dicium baunya. Silahkan. Nah, gitu, Mas. Untuk khasiatnya, kan orang banyak yang tahunya tali pocong perawan. Tapi aki diangkut semuanya. Mungkin bisa jelaskan Ki satu-satu. Ini fungsinya tali pocong buat apa nantinya gitu. Fungsi dari tali pocong ini sendiri, Mas. Kalau buat saya, karena saya seorang pratiksi ya, saya buat pelet. Pelet bukan berarti buat diri saya. Enggak, Mas. Ibarat orang ini minta tolong ke saya, Ki, minta tolong dong nih peletin si A, si B. Oke, siap. Dengan cara apa, Mas? Ini kedua foto, saya ikat di satu lilin. Saya ikat benang merah, saya ritualkan. Ini saya bungkus gini. Ini buat mempersatukan. Pertama, untuk pelet. Kedua, untuk mencari rezeki. Menarik rezeki. Ketiga, untuk pesugihan, Mas. Larinya juga ke situ. Kalau pesugihan dibikin gimana, Ki? Kalau pesugihan, ini harus murnain dulu, Mas. Kita masukin dalam botol. Masukin di situ, kita campur dengan beberapa minyak. Setelah kita sempurnakan dalam botol, kita ritualkan dengan mantra-mantra suci. Barulah itu bisa digunakan. Bisa untuk pelarisan dagang, bisa untuk gendam, bisa untuk pelet, bisa untuk pengasihan umum secara pribadi, secara tidak langsung. Orang yang lihat kita bawa tali pocong ini, orang itu bisa terpengaruh dalam hitungan waktu. Buat nyuri juga bisa, Mas. Tapi saya tidak menyarankan untuk ke hal yang negatif. Karena kalau kita melakukan hal negatif, pasti ada sisi buruknya di luar sana, kan? Saya nggak menyarankan itu. Saya terus terang, Mas. Peminat tali pocong di saya, puluhan, Mas. Kemarin saya juga habis ngirim. Adalah seberang pulau sana, sama seberang negara sana, minta ke saya, Ki, saya minta dong tali pocong, request. Minta apa? Tali pocong perawan, buat apa? Saya ada target nih. Oke, ini saya sempurnain dulu. Percaya boleh, nggak boleh, Mas. Seberang negara ini, habis saya kirimin tali pocong, 10 hari dia sakit, Mas. Asli orangnya masih hidup. Kalau nggak percaya, saya telepon sekarang, dia ngomong. Apa benar? Dia habis ngambil tali pocong dari saya. Dengan tujuan untuk kasihan. Selanjutnya tadi buat kepala itu. Nanti fungsinya buat apa sambil jangkar? Kepala itu. Kalau untuk kepala ini, sebetulnya saya mau tak bikin bajunya jelangkung, Mas. Saya punya jelangkung. Belum ada bajunya. Kalau untuk kepala ini, sebetulnya lebih ke black magic, lebih ke sihir, gendam lah, larinya ke situ. Tapi bisa juga sih kalau mau dites, dicoba keasliannya, siapa yang mau pakai. Pakai aja di kepala, nggak apa-apa. Pakai di sini kan, buat kerudung. Nah, di situ bisa ngerasain energinya. Energi apa yang tersirat dalam auranya ini. Kalau buat saya, Mas, dia saya simpen, saya masukkan peti. Karena ini ada ritual khususnya juga. Ritual khususnya untuk suatu persembahan. Dalam arti kita bermain di dunia black magic ya. Kalau saya bilang ilmu putih itu nggak ada, ilmu hitam itu juga nggak ada. Tinggal yang menjalankan. Kalau ini masih saya simpen dalam peti, Mas. Tapi dalam kategorinya, dia buat apa aja bisa. Asalkan satu, Mas. Bisa nggak orang nih hidupin kain yang mati jadi benda hidup? Ini benda mati, tapi dia menyimpan energi. Bisa nggak orang ini mengolah energi yang ada dalam kain ini, yang awalnya tidak nyata menjadi nyata? Yang awalnya tidak bisa untuk apa-apa,
jadi bisa untuk apa-apa. Lah kalau orang-orang pada ngambil tali pocong, ngambil kain pocong, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu cara gunainnya, percuma. Kasian orang yang mati, digali, diambil, pergi nggak tanggung jawab. Yang ini rencana saya buat ini mas, buat alas duduk. Kalau ada orang minta sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan. Tapi kalau orang minta ke saya pesugihan, saya juga nggak mau kasih. Alas duduk gimana maksudnya buat duduk gitu? Iya, buat duduk bersila mas. Ini kan kain Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon ini kan anggoro kasih. Jadi sifatnya lebih ke pengasihan untuk daya pikat juga, untuk segala macam ritual bisa. Untuk menembus dimensi di alam sana juga bisa. Kalau ingin mendatangkan raja pocong, nah ini kembali lagi untuk hal-hal pesugihannya. Untuk mendatangkan raja pocong, kain ini didudukin sebagai alas duduk. Kita siapin pisang raja satu set sama depok pelepah pisang raja sama tuntut di situ, taruh di depannya. Kain kafan ini kita buat duduk, kita baca mantra di situ untuk mendatangkan raja pocong. Kalau raja pocong hadir, ya udah silakan kamu minta apa. Ini kalau menurut keyakinan dukun-dukun, mohon maaf nih mas, ya gitulah uka-uka bahasanya. Ya. Katanya bisa sih buat memproses duit-duit gaib. Padahal duit gaib kan nggak ada. Orang-orang masih percaya di situ. Kalau yang ini, saya buat transaksi mas. Transaksi jual lumur. Jual apa? Jual lumur. Kalau mereka udah bosen hidup, umur mereka mau dipertaruhkan demi harta, saya akan bungkus pakai kain ini. Tahu maksud saya, mas? Saya bungkus secara hidup-hidup. Ya dia kan, ini kan ada kepala ya. Bagian kepala saya pasang, kerubutannya kan gini kan. Ya udah saya tali. Ini untuk keterikatan perjanjian. Kalau orang itu udah bosan hidup, tapi ya saya nggak tahu kamu dapat duit atau dapat apa, saya nggak tahu di sini. Coba dibuka nanti dimasukin gitu misalnya, mana kepalanya juga kan ya. Ini kan bagian kepala, masukin aja begini, jadi ya masukin jebret, saya menjadi pocong kalau kayak gini, masukin kan, rubut gini, jebret. Ayo, kamu mintanya apa? Kau bosan hidup. Kalau bosan hidup ngomong. Kalau nggak bosan hidup nggak apa-apa. Ada batunya juga, ada efeknya juga. Berapa hari sih dapat teror ini, Ki? Teror dari gaibnya? Waktu singkat sih mas. Saya diteror kurang lebih 3 hari 3 malam. Dalam waktu 3 hari 3 malam saya diteror. Itu saya merasa mereka adalah golongan dari sebangsa jin, bukan dari golongan sebangsa, ya dikata kayak Hodam, Horin, bukan. Dia sebangsa golongan jin, yang menyerupai wujud manusia, bukan yang mati menjadi pura-pura jadi yang mati. Ki, ini buat edukasi juga, jangan asal nyomot percuma gitu kalau nggak punya ilmu. Tadi, mungkin udah jelasin juga. Gitu. Nah, saran saya gini. Untuk orang-orang di luar sana ya, nggak saya sebutkan si A, si B, jangan asal-asalan mengambil benda seperti ini. Satu, kalian menyalahi kodrat. Dua, kalau kalian asal-asalan mengambil benda seperti ini, ada resiko tersendiri yang akan kalian hadapi. Teror secara gaib, secara nyata itu pasti ada. Dua, jangan harap hidup kalian tuh tenang. Karena yang memiliki ini, saya akan menagih janjinya kan. Kecuali kalau kamu seorang spiritual, kamu paham tentang dunia seperti ini. Kamu bisa menyiasati, kamu bisa menanggulangi, kamu bisa menghilangkan efeknya atau dampaknya, terserah. Tapi kalau untuk orang awam, hanya dengar omongan-omongan dari spiritual sebelah ke spiritual yang lain mengatakan, ambilin tali pocong, biar kamu kaya. Nah, kayanya dari mana? Ini kan ada prosedurnya, ada tata caranya,
ada ritual khususnya, ada pemujaannya, ada penyambutannya, ada sesaji, ada dupa, kan gitu. Ada perlengkapan yang harus disiapkan dan ada tata cara tersendiri. Orang-orang pada asal-asalan ngambil seperti ini, ujung-ujungnya apa mas? Dia sakit, demam, panas, pusing, keluarga nggak tentram, hidupnya nggak nyaman. Saya pun siap dengan resikonya mas, dengan 1000 konsekuensi pun saya siap hadapi. Karena di situ saya, bukannya saya sok tahu ya mas, saya ada trap-trapannya tersendiri. Langkah-langkahnya untuk saya mengantisipasi, menghilangkan, menetralkan energi-energi seperti ini. Dan saya berikan ritual-ritual mantra khusus untuk mengunci. Kalau ini tadi nggak saya kunci, mungkin kru di sini udah ada yang kerasukan, mas. Kalau nggak percaya ini saya kibaskan, saya buka kuncinya, salah satu ada yang kemasukan. Jangan, Ki. Gitu. Makanya ini tadi saya kunci dulu, saya nyalain dupa kan. Saya kunci tujuannya apa? Biar energi ini tidak berdampak, energi negatifnya menyebar di sini. Oke. Ki, ini gitu. Kain pertama yang keberapa yang Aki dapatkan? Ketiga, mas. Saya terus terang ketiga. Satu di kamar saya itu di bawah batu. Yang satu itu Selasa Kliwon juga, cuma satu lembar panjang. Di situ sudah saya rajah tulisan-tulisan Arab. Karena di situ untuk saya duduk bersila, untuk saya ritual. Dan ini kain ketiga saya. Tapi kalau untuk tali pocong, udah ketujuh kalinya. Ini yang ketujuh. Kalau talinya ya? Iya, kalau untuk versi talinya udah ketujuh kalinya. Koleksi saya ada tali pocong Jumat Kliwon. Saya paling hobi di Selasa Kliwon, mas. Selasa Kliwon tuh saya ada tiga. Yang satu ini Rebu Legi. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Selasa Kliwon, Selasa Kliwon, Rebu Legi. Terus satunya Kamis Pahing. Satunya lagi Senin pagi. Yang paling berkesan Ki dari tujuh tali pocong itu yang Aki dapatkan gimana Ki? Gak ada yang berkesan yang istimewa, gak ada mas. Atau yang sulit kalau, gitu misalnya? Kalau terornya yang nyata, yang saya bawa saat ini terornya nyata mas. Kalau yang sebelumnya ini, saya didatengin. Karena yang mati ini laki-laki di hari Rebu Legi ya mas. Kita gak gali kubur. Jasad ini kan mau dikubur. Talinya yang dilepas gitu. Udah pas pingin Aki ikut nguburin gitu maksudnya. Ya ikut mas. Habis dimandiin, dicuci, ya kan? Bawa ke kerenda. Aman, selesai. Itu ambil. Energi udah masuk ke situ? Udah masuk mas, otomatis. Malamnya saya datengin. Orangnya gede. Gini-gini sesuai dengan orang yang mati. Saya bilang, kamu ikut saya. Saya ngambil kamu, jadilah rezekiku. Bantu saya dalam pekerjaan saya. Saya ambil sifat energi dari dirimu. Saya ngopi mas, di samping saya. Pak, lu ngapain? Saya lagi ngopi. Kau mau kopi? Nih, saya buatin. Rokokmu apa? Saya Marlboro. Oh, rokokmu apa? Gudang Garam Merah. Nih. Rokok mas, berdua mas. Tapi saya nggak percaya kalau itu wujud dari manusia itu. Kembali lagi, ini wujudnya dari sebangsa jin. Yang menjelma menjadi manusia yang udah meninggal. Lain-lainnya kebanyakan seperti itu, mas. Kalau yang awal ini, saya dapat itu di makam juga. Tapi udah wujud di ini. Ini bunga kamboja, kan? Udah semampir gini, mas. Jadi dapatnya saya nggak gali. Tapi kalau yang versi yang ini, saya benar-benar kerja sendiri. Saya gali sendiri, berdua sama teman saya. Ki, tiba-tiba ada bisikan yang harus malam ini berangkat, harus berangkat. Gimana Ki? Betul, ada mas. Hari, waktu, jam ditentukan. Ger, gihang, saya bilang gitu. Sesok dinone Selasa Kliwon. Budalo titiwancine wong wis padha turu. Punjule jam 11. Sak kurang-kurangnya jam 10 itu bahasanya beliau. Gih, sedikit tahu. Saya jam 11 malam dari rumah mas, berangkat saya. Yes. Sampainya lokasi jam 12 kan gitu. Jadi dari berangkat sampai pulang ketemunya pagi.
untuk mengeksekusi seperti ini. Ini panggilan ya, Kia? Itu panggilan. Waktu dan hari ditentukan. Harinya apa, jamnya jam berapa. Ki, ada pesan yang ingin disampaikan buat pemirsa ganjil? Maksudnya pesan saya untuk teman-teman ganjil ya. Satu, jangan asal-asalan mengambil suatu benda yang berhubungan dengan mayat. Kalau kalian tidak tahu resiko apa yang akan terjadi ke depannya nanti, ke belakangnya nanti, itu pasti akan ada sesuatu yang menimpa hidup kalian. Kalau kalian mengambil seperti ini, kalian harus siap dengan 1000 konsekuensi yang harus kalian hadapi. Jangan asal-asalan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jangan pernah mengambil sesuatu yang dari jasad mayat. Kalau teman-teman juga mau ngambil, terserah. Itu hak kalian, urusan kalian. Tapi di sini saya menyarankan, jangan mengambil sesuatu karena menuruti nafsu. Jangan mengambil sesuatu itu karena menuruti bisikan. Kalau tidak tahu langkah-langkah yang pasti yang harus kalian ambil, berpikirlah secara bijaksana sebelum kalian bertindak. Oke, Ki, terima kasih ya sudah hadir ya, di Surganya Misteri. Nanti kita bahas dengan tema-tema selanjutnya, Ki. Siap, terima kasih kembali. Ya.